Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aminatul Solehah selaku wartawan dari Bahiyah TV. Sekarang, saya bersiaran langsung di perkarangan Kompleks Belia dan Sukan yang berlangsung Kek Bakat Sukan Perpaduan Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2024. Seperti yang disedia maklum, program di sini bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan program yang berlangsung di sini untuk dipertontonkan kepada penonton sekalian. Bersama saya sekarang seorang pembalas pengarah dari Negeri Sembilan. Boleh tuan perkenalkan diri tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Syamsuddin Bereza, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kami hari ini berada di Kompleks Belia dan Sukan. Apa pendapat tuan terhadap penganjuran pada hari ini? Alhamdulillah, saya tengok dia dirancang dengan baik. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Terima kasih juga kepada BSKK yang memberi peluang kepada JPN Negeri Sembilan untuk menganjurkan sukan perpaduan pada tahun ini, dan kita harap benda ini dapat diusahakan lagi dengan lebih baik pada tahun masa depan. Sekian, terima kasih. Bersama saya sekarang seorang pemain dari negeri Kelantan. Kenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Suni Azim Bezukanai dari kontinjen Kelantan. Harapan saya untuk kontinjen kami adalah sangat besar untuk menang. Kemenangan berpihak kepada kontinjen Kelantan. Itu saja. Okey, itu saja. Terima kasih. Begitulah program Kek Bakat Sukan Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang telah pun berakhir. Akhir kata, berakhir sudahlah program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.